tato-tato aja. Ya gue telanjang aja di gue masukin Instagram. Kalau punya anak kayak gini, cuman lagi gitu. Emang kenapa? Ya anak gue kan nanti kok kayak gitu. Udah keburu tato semua. Makanya pikir-pikir. Yo, what up, people? Back to me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? RDB. Terima kasih buat Royal People, like, comment, subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini gue sudah ada di daerah mana nih? Gue sekarang udah di daerah Jakarta Barat. Gue akan memenuhi permintaan dari Royal People yang udah menagih janji gue karena kemarin viewsnya udah di atas apa ya? Di atas 500.000. 500.000 ya? Di atas 500.000 dan gua harus kembali lagi ke sini. Kita akan buat tato lagi barengan sama si Hendrik Shinigami. Gua pengen ngerjain Nivi dan kasih surprise ke Nivi kalau gua mau nato di muka. Nivi paling benci gua nato di muka, Jon. Ya udah langsung aja kita masuk sampai di si Hendrik. Yuk. Jangan lupa masuk pakai pantat. Ini dia nih, John. Misi. Shalom, assalamualaikum. Woi, John. Gua kembali lagi ke sini ya. Akhirnya tempat penyiksaan paling bergengsi di dunia akhirat nih, John. Duduk lu komen ke sini. Iya. Gua enggak bilang-bilang sama dia, John, kalau mau ke sini. Enggak apa-apa kan? Hah? Lu mau ngapain? Mau nato lah, masa mau berak di sini. Jadi gue mau nato hari ini. Gue mau nato di muka. Gede gak? Ada di tangan, ada di muka. Banyak. Gue pengen nato kayak si Post Malone gitu, John. Siapa sih itu? Ada rapper. Jadi dia tatonya di muka. Wih, kacamata ya. Itu beda kacamata ya. Aduh. Tato Post Malone, ya kan? Di muka. Terus ada di tangan juga. Tangannya tapi gue pengen nato logo KW. Gue gak tau deh di mana yang bagus. Oh. Tapi gak gede kan? Enggak gede. Kalau gak gede gue bisa bantuin. Soalnya janjian gue di sore nanti. Jam berapa? Jam 4 tadi. Ah lu kan cepet waktu terakhir ya, gua. Makanya gue nanya, ini kecil apa gede? Kecil. Kecil. Kecil jelaya nih, John. Di sini atau di sini ya? Coba lihat dulu gambarnya. Nah ini tatonya nih, John. Nih. Jadi ini kan logo KW, ini bakalan gue mau bikin clothing baju kan, KW juga namanya. Terus gue punya logo kayak begini kurang lebih. Oke. Logo. Terus 2020 mau masukin juga? Mau deh. Bagus nggak logo? Ya kembali ke pribadi lu. Nih John, ini logo KW-nya. Lihat kan? Nah, menurut lu bagusan kayak gini doang? Kalau menurut gue sih jangan ada 2020 ya. Jangan ya. Tadinya tuh gue pikir ada 2020 nya karena ini kayak history buat gue gitu loh. Di tahun 2020, ya kan? Jatuh, John. Lu kurang lebih kalau begini berapa lama? Feeling lu? Hitam doang apa mau pakai ya? Hitam putih lah, biasa. Sejam ya? 30-35 menit. Cepet banget, gila. Gue waktu itu nato yang ini sama ini cuma berapa jam ya? Satu lebih ya. 2 jam pas sih. Iya. Buat 2 tato gede loh. Gokil sih. Yang bagian sini ya berarti. Coba dites dulu bisa? Bisa. Hah. Iya. Oke. Biar ada bayangan. Gue lebih concern ke yang KW ini mau ditaruh di mana, karena kalau yang tato muka kan udah jelas ada template-nya, udah jelas seperti apa hasilnya kan. Jadi kita nggak perlu ngetes-ngetes. Ya John ya? Kalau yang tato di muka udah banyak area kosong kan. Tadi gue mau di sini, cuma si bapak bos bilang katanya udah yang sini bagian dosa, di sini bagian surga gitu. Oke, boleh. Filosofinya bagus juga ya. Oke. Lu nggak suka warna sih ya? Warna boleh sih kalau ada satu warna gitu. Mau kasih warna apa? Itu WK-nya kasih menyala gitu, api. Api ya? Ya nyala kan, nyala. Gua menyala. Itu nyala. Ini ngeganggu konsep enggak kalau misalkan di tengah item ada warna satu? Nyalanya bener nyala. Coba buktiin. Mana bisa buktiin?
Kalau iya langsung bikin. Iya, buktiin sekarang. Oh, iya. Oh, oke. Okay. Ya, siap. Kalau ntar harus berapa nih? Baru balik lagi sini, Bang. Apa? Balik NATO lagi? Iya. Kalau 5 juta views. Anjir. 5 juta views balik sini lagi? Iya. Mau bikin di mana? Nah, belum tahu. Challenge buat Royal People, kira-kira lu mau bikin di mana? Tapi 5 juta ya. 5 juta views minimal ya. Tembus enggak nih, John? Tembus pecah. Pecah. Ya? Sekarang Nivi udah OTW pulang ya, ini hasil tato ya tadi. Sebenarnya gue tadi pengen taruhnya di mata, John. Cuma kayaknya kalau gue taruh di mata itu bahaya terlalu ekstrim ya. Bukan di mata, Bang. Hah? Di jidat. Oh, di jidat. Mata ini gue pengen taruhnya tadi natonya di jidat. Cuma akhirnya gue taruhnya di tangan natonya, John. Nih, cukup keren kan? Jadi kalau gue mau foto-foto gaya-gaya bisa kayak gini ya kan. Menyala John, menyala John, menyala. Asik gak? Asik, Bang. Asik kan di sini kan? Asik. Bisa gini. Tapi Tanivi asik enggak, Bang? Aku enggak tahu deh di muka gua tuh sakit banget lagi nato di muka, ternyata lebih sakit John daripada di sini. Asli John. Kacau. Mungkin gara-gara kulitnya tipis banget kali ya. Ya udah deh. Kita santai-santai dulu. Katanya sih Nivi udah OTW pulang nih. Deg-degan juga sih. Ya, pasrah aja lah ya. Kalau enggak terima lu mau gimanain, Bang? Mau digosok? Enggak tahu deh nih, diceraiin enggak ya gua sama Nivia. Nanti judulnya diceraiin gara-gara tato di muka. Wadidau, kacau. Ya udah lah, John, kita nunggu ya. Nungguin dulu ya. Tunggu ya. Yuk, kita prepare. Mudah-mudahan dia enggak marah. Cuma setelah pulang gimana reaksinya? Capeknya. Kenapa sih? Anjing, udah merinding gua sampai kepala. Kenapa? Kamu tadi tatonya di mana aja? Anjing. Semuanya. Yesus. Kenapa sih? Lemes. Cep, aku udah pengen buat tato di muka, Cep. Cep, udah mau punya anak juga, Cep. Aduh. Emang kenapa sih? Aduh, ada darah. Kok sakit perut lu? Capek, jangan ketawa dong, itu gak lucu, Cep, mama mau lihat gimana. Ya gak apa-apa, namanya juga hidup aku. Ya jangan gitu dong, aku gak mau kamu kayak gitu. Ya udah mau hidup-hidupan, aku juga mau kalau gitu, suka-suka ya. Tato-tato aja. Ya gue telanjang aja, di gue masukin Instagram. Ya, mama mau telanjang. Biarin aja, main bokeh. Ini kan keren tuh. Ya gak keren, aku gak peduli di tempat lain di badan kamu, asal gak di muka, Cep. Aduh, sakit perut gue langsung. Kecil kan? Cep, aku capek seharian kamu. Gak lucu dong, Cep. Aku gak bercanda. Kamu jangan bercanda itu, tau gak? Gimana sih itu tulisan apa lagi tuh, Nisus? Sini, gak mau. Ya, berdiri. Sakit kepala gue langsung. Nyeri langsung perut gue. Gelap ya? Gelap ya sih? Enggak. Terang kok, terang. Itu kontennya? Gue pengen aja kan. Lihat ekspresinya gimana. Iya kan bagus kan ya. Tapi pantesan lo dari tadi gak ada video call gue ya. Emang kenapa? Gak lucu, Cep, aku gak mau deket-deket kamu. Ada lighting gak? Mana tadi lightingnya? Cep, lampu yang keringet dingin aku liat kamu. Ya gak apa-apa. Mama lagi di telepon. Mama belum lihat juga. Mak gue belum lihat. Ma, ma. Iya, ma. Ma, masa Bang Oye tato di muka, Ma? Mama di mana? Ma, coba Mama lihat, Ma. Masa dia tato di muka, Ma? Kenapa ya gitu? Tahu udah mau punya anak, ada-ada aja gambar pedang lah. Mama di mana? Mama di mana? Di atas, Ma. Di atas. Aku baru pulang sampai lemes. Udah maku, enggak. Mampus, lo. Kalau gua enggak lu dengerin, udah lu dengerin Ma lu. Gila lu, Cep. Masa dihancurin? Masa diiniin? Di laser? Gak bisa langsung, Bang. Kalau kata Nikita kan satu tahun cuma bisa dua kali. Oh, gua gak peduli. Biar dicongkel mukanya, bawa.
Udah ditato bagaimana? Ya nggak bisa, lagian kamu nggak bilang-bilang itu gambar apa lagi, stay away lagi, najis. Oke, pas belum. Ada pemecah. Aku benci banget. Ini kayak Post Malone. Kamu jelek banget. Kayak Post Malone. Ini gambar apa? Tuhan Yesus. Nah, nggak usah rendah-rendah, ntar aja deh. Nih, Post Malone ya, Post Malone. Nggak usah, lu sama-samain Post Malone deh. Ya udah sih, biarin aja. Mana gue gak sabar keluar kalau kita kasih lihat mama kamu cepetan. Aduh Cep, aku udah lagi mau mandi, sakit perut gue. Iya, coba. Gak usah lo minum-minum pakai gelas gue ya. Males gue liat lo. Aduh. Mau kemana? Ya keluar tuh ke malu. Biar biar bersakit tau. Biar gue tepuk sekalian nanti. Kesel gue ya. Kan keren gini kalau foto menyala. Orang gila udah mau punya anak, ada-ada aja rambut gue. Gue dari tadi sadar udah capek-capek. Mana mama? Gak ada mama. Mana liat mama, mukanya makanan gila. Apa sih mama? Apa? Apaan sih? Lihat dong mama, tadi cuma kasih liatnya di sini. Lu jangan gila ya bang ya? Kenapa? Apaan? Lu gak malu kayak gitu? Udah kayak penjahat. Keren kan gini tapi? Gak ada itu ah. Dia ngasihnya cuma ini doang mama, aku kan gak apa-apa kalau ini. Kok aneh-aneh amat? Mau macam mana kau kayak gitu mau punya anak? Kenapa bang? Kau orang gila kau? Ya udah sih udah dibuat juga. Makanya tanya-tanya orang dong, masa kayak gitu malu kau kayak gini? Sama aja nggak bilang juga sok. Kakak kan pasti ngamuk nih kau kayak gitu. Udah kayak orang gila. Ya udah sih biar aja ma. Apa? Gua kan musisi. Ah musisi banyak musisi tapi nggak kayak gitu orang gila nih kayak gitu kayak gini. Aku sakit mak. Gua malu nengok kau gitu. Canda cep, beneran nong cep. Kamu tahu gak punya anak malah kau bikin kayak orang gila kayak tahu gitu. Tahu kamu nih. Tadi kamu hasilnya cuma ini doang. Macam mana kau mau menghilangkan kesukaan di muka kau? Cuma lah. Tahu kan? Kau disuruh laser aja nggak terserah. Dokter Jesse deh minta tolong laser nggak lucu. Gak apa-apa lah. Biar aja nanti muka kau. Tahu nggak? Itu udah kayak orang gila. Tahu nggak? Mak, nanti kamu kan bopeng-bopeng muka kamu biar bukan, ini udah keterlaluan ini. Banyak orang-orang nge-rap gak kayak gitu. Marah banget. Gila. Aku rapper di luar pada rapper orang gila. Rapper begini semua, Pak. Enggak ada itu, kan itu. Malu malah kayak gitu. Kalau foto begini. Mau punya anak kayak gini, cuman anak kayak gitu. Emang kenapa? Ya, anak mau malu nanti kok kayak gitu. Udah keburu tato semua. Makanya pikir-pikir. Udah, minum gue.